beberapa tips untuk kita uh, mengurangi atau mencegah penyebaran virus, jadi salah satunya itu ya dok kalau batuk atau bersin pakai siku, ya, siap. seperti ini ya, ya. <laughs> seperti itu. <laughs> Oke, karena supaya karena tangan kita banyak pakai untuk beraktivitas, jadi dengan siku begitu ya. Apalagi dok ada tambahan? Iya tentu uh, ya kalau bisa kalau kita uh, batuk pilek kita tahu ya bahwa batuk pilek itu banyak sekali disebabkan karena coronavirus yang empat yang ringan, lalu hmm. kemudian ada influenza dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita batuk pilek ya kayaknya harus wajib lah itu pakai masker kalau kita lagi sakit ya Oke okay, kalau batuk pilek? Iya, lalu sering-sering ya. mencuci tangan itu saya kira perlu juga Ya. Kalau sedang tidak uh, dalam kondisi yang itu batuk pilek karena sekarang harga masker sudah 3 juta dok Lagi-lagi karena itu orang rame-rame beli masker dan merasa dengan menggunakan masker itu seberapa efektif sebetulnya penggunaan masker Hanya akan efektif kalau memang kita sedang sakit atau memang sehari-hari tanpa sakit pun harus pakai masker tidak, tidak. Kalau kita lagi sakit, ya, atau kita berada di... Uh, apa tadi kan dibilang bahwa jangan kalau jangan uh, dekat dengan orang yang memang lagi batuk pilek, hmm. apapun bisa menular. Oke, okay. ya. oke, okay. mudah-mudahan itu sudah bisa menjawab beberapa kekhawatiran teman-teman. Ada yang penting adalah bagaimana bagian promosi kita ini meningkatkan daya tahan, hmm. ya, makannya mesti tidurnya, mesti dijaga, hmm. ya. Karena virus itu memang tidak ada obatnya ya, hanya meningkatkan uh, imunitas imunitas. 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 Ya. Jadi makan dijaga. Jadi daripada beli masker 3 juta mendingan beli makanan bergizi ya, Dok. Ya. <laughs> Buah-buahan dan sebagainya, C. vitamin C dan sebagainya. Ya. Oke, okay. kita ingin lihat bagaimana grafis penyebaran virus corona yang akan kita tunjukkan ke Anda pemirsa adalah grafis real time penyebaran virus corona yang uh, sumbernya kami dapat dari John Hopkins uh, University. Kita akan lihat jadi Uh, seberapa jauh sebetulnya sekarang Kalau kita lihat itu yang merah-merah Atau tanda merah adalah uh, Bagian di mana uh, virus itu sudah tersebar Jadi kita lihat uh, tentunya di China, Hong Kong Di Thailand, di Bangkok, di Singapura Dan sejauh ini uh, 24.607 yang sudah terkonfirmasi terinfeksi Sekali lagi teman-teman ini adalah Uh, grafis real time yang meninggal dunia 494 tapi yang sembuh 996 kalau kita lihat di sini pak menteri Indonesia terhimpit atau dikepung oleh negara-negara yang sudah terkonfirmasi A apa yang selain menutup perbatasan? apalagi yang sedang dipersiapkan atau sudah dilakukan pemerintah karena di Singapura misalnya satu WNI kita sudah positif terkena virus. Jadi sebenarnya apa yang kita kerjakan sekarang lebih ringan. Kenapa dengan PHE itu ter sudah terjadi pembatasan orang hilir mudik. Dulu waktu awal-awal itu yang berat sekali. Kenapa orang bebas masuk dari Cina juga bebas masuk sekarang ini sudah terotomatis mereka tidak bisa masuk kemudian dari negara lain juga menghindari untuk masuk artinya apa yang saya periksa jadi berkurang kalau tadi jam misalnya yang datang puluhan ribu sekarang paling hanya puluhan hmm. itu membuat kita memang menjadi lebih nyaman dan aman memang sampai detik ini detik ini memang semua yang tadinya dianggap diobservasi sebagai kena Serangan virus dan kemudian kita cek semua sampai detik ini memang masih negatif. Kita menggunakan CDC dari Atalanta untuk kit pemeriksaannya. Jadi dengan akurasi yang sangat tinggi dan WHO pun mengapresiasi penggunaan kit dari CDC uh, untuk pemeriksaan coronavirus. Hmm. Dan itu kita sudah PSL 3 dan terakreditasi WHO. Hmm. Uh tapi yang jelas kan pembatasan keluar masuk dari Cina kan baru dilakukan belum lama ini dok. Sementara kan virusnya kan kita tahu sejak 31 Desember itu sudah pertama kali kemudian terungkap. Sepanjang itu, sepanjang selama masa waktu sebelum akhirnya beberapa hari yang lalu ditutup perbatasan itu, bagaimana memastikan bahwa memang tidak ada yang lolos? Ya kita kan melakukan pemeriksaan dengan ketat ya, baik thermal scan, kemudian habis thermal scan, masih satu persatu pakai thermal gun kita harus cek habis mengisi juga mengisi apa riwayat medik dan sebagainya kartnya. apakah itu dilakukan sebelum ini apa sesudah sekarang karena kan ada beberapa sebelumnya sudah ada sebelumnya... thermal gun di setiap uh, bandara di setiap pelabuhan iya begitu ada masalah di Wuhan kita itu sudah langsung mengaktifkan 195 thermal scan di 132 pintu masuk negara, darat, laut, udara. Dan itu boleh dicek. Jadi begitu ada, kita sudah langsung, warning, bukan warning, langsung surat edaran, langsung pengecekan ke lapangan. Karena itu apa yang terjadi, contoh aja di mana, di Manado, di Makassar, saya cek sendiri. Semua memang siap, di Bali juga saya cek. Jadi menurut saya kita memang sudah lakukan semuanya ya mungkin yang kurang adalah flyer blast komunikasinya blast komunikasinya itu yang kurang tetapi kesiapsiagaannya sudah langsung diklik dimulai dari saat begitu di Wuhan sudah mulai beredar seperti itu dan kalau spesifik bicara thermal scanner berarti itu kemampuan untuk bisa melihat apakah suhu eh, badan itu ya. demam atau tidak Walaupun sekarang uh, virusnya tanpa demam pun sudah ada beberapa kasus tidak pakai demam tapi juga sudah terpapar virus. Jadi jadi memang ada perkembangan dari dari virus ini yang juga harus terus-menerus kita kejar-kejaran. Ya. Uh, Pak Menteri WNI kita yang di Singapura yang positif, adakah kabar tentang uh, WNI ini? Saya belum dapat kabar yang spesifik, hanya dapat dari apa dari media sosial. Tapi saya jujur tidak akan mencampuri urusan dari Menteri Kesehatan sana karena percayakan bahwa WNI saya itu betul-betul dirawat dengan baik di sana. Kecuali nanti dari Kementerian Kesehatan itu bisa berhubungan langsung dengan dengan pihak. Kementerian sana ataupun ada sesuatu yang janggal ya kami akan. Tapi lakukan. sampai sekarang uh, belum. Jadi uh, Anda belum menghubungi Singapura untuk mencari tahu lebih jauh soal kondisi WNI kita? Ya karena saya butuh keterangan resmi dari sana. Kan kita ini. Sudah dimintakan keterangan itu dok? Kami sampai saat ini belum memintakan. Tetapi kami akan menunggu konfirmasi dari sana. Karena konfirmasi itu harus di, diungkapkan. Kalau tidak saya seolah-olah hanya menjawab berita kalau menjadi berita itu dalam hubungan diplomatik tidak terlalu nyaman nanti dikira kita menuduh mereka karena itu merupakan tanggung jawab misalnya saya ada warga saya yang ini saya juga akan bersurat ke sana menginformasikan secara resmi itulah untuk hubungan yang baik saling menjaga Oke. Okay. Karena menteri kesehatan sana juga butuh dihargai, di sini juga butuh dihargai. Ba bagaimana harusnya kita memperlakukan warga negara kita yang ada di luar yang sudah tarik? apakah memang menunggu konfirmasi atau seharusnya ada langkah proaktif menurut Anda? Iya, saya betul, pikir kita betul, perlu ya. proaktif ya, Mbak Nana. Kenapa? Karena saya juga membaca dari beberapa uh, situs dan link itu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ibu Ida Fauzia sudah sudah mengeluarkan statement, sudah berkomentar tentang uh, satu warga negara Indonesia yang di Singapura yang terindikasi terjangkit seperti itu. Nah, salah satu kesimpulan rapat kemarin Pak Menteri memang kita minta Pak Menteri untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan multi stakeholder termasuk dengan Kementerian Tenaga Kerja, termasuk juga dengan TNI Polri dan sebagainya itu sebagai salah satu uh, bentuk ya perlindungan uh, negara terhadap Pekerja migran Indonesia yang ada di berbagai negara tempat bekerja seperti itu. Oke, okay. baik. Um, nanti saya akan kasih kesempatan juga untuk Bu Wakil Bupati, dan juga nanti yang terakhir kita akan bahas lagi. Dan kita akan mengingatkan lagi apa yang bisa sama-sama kita waspadai untuk menangkal Corona setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.